PSMS Medan terus mematangkan persiapan tim menjelang bergulirnya kembali Liga 2 yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Sejumlah pemain yang berasal dari luar Sumatera Utara sudah terlihat berlatih di Stadion Kebun Bunga, Kota Medan. Teranyar, Ikhwani Hasanuddin, pemain asal Provinsi Aceh, terlihat berlatih bersama Legimin Raharjo dan kawan-kawan. Pemain dengan posisi bek kanan ini mengaku senang dapat kembali berlatih dengan skuad Ayam Kinanta. Selama di Aceh, Ikhwani Hasanuddin menjaga stamina dengan berlatih dengan sejumlah pemain bola yang berumput di Liga 1. Saya sendiri pun juga pengen bergabung sama teman-teman dalam enggak latihan sama. Bang, di sana latihan juga? Latihan. Apa aja latihan sana, Bang? Latihan gabung sama pemain di sana, teman-teman di sana, anak-anak Liga 1. Total 14 pemain PSMS telah mengikuti pemusatan latihan di Stadion Kebun Bunga, Kota Medan. Manajemen PSMS sendiri menargetkan awal bulan Juli, seluruh pemain sudah berkumpul kembali. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.